Ribuan warga Kota Ambon menggelar tradisi makan patita atau makan bersama di sepanjang jalan Aipeti, Ambon, Maluku. Tradisi makan bersama tersebut dilakukan dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-448 Kota Ambon. Ribuan warga di Kota Ambon, Maluku menggelar tradisi makan patita di sepanjang jalan Aipeti pada Kamis 7 September. Makan patita atau makan secara bersama-sama itu dilakukan dalam rangka merayakan HUT ke-448 Kota Ambon. Ribuan warga yang datang berpartisipasi dapat memilih dan mengambil sendiri beragam makanan yang telah tersedia di sepanjang jalan. Ditemui usai upacara perayaan HUT Kota Ambon di Lapangan Merdeka, Penjabat Wali Kota Ambon Bodewi Watimena mengatakan, seluruh makanan yang disediakan dalam agenda patita itu berasal dari seluruh desa dan kelurahan di Kota Ambon. Pada perayaan HUT Kota Ambon kali ini, dirinya pun berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga Kota Ambon tetap aman dan damai. Lalu harapan kita ke depan adalah kota ini dengan tema Ambon per semua, mau mengingatkan kita semua, mengajak seluruh warga kota, kita semua yang ada di kota ini, untuk bersama-sama berkontribusi untuk kemajuan kota ini ke depan. Lanjutnya, saat ini pihaknya berupaya untuk terus menjadikan Kota Ambon sebagai kota bersaudara, sehingga aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Maluku. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan.